aja ya, jangan terlalu pulen tuh alias mental ya. Tanggal-tanggal teh wogah ngegorengan anak beres. Oke okay, guys, ya. Yuk. Hmm. Enak kan? Si Neng di channelnya si Neng Lili Gusti beda pisan. Di sini si Neng teh mau bikin bakwan jagung. Terlihat tuh ada jagung manis tuh. Kalau bikin bakwan mah cukup 2 biji aja ya guys ya, karena emang si Neng doang sih ya mau memakan, paling sama kameramen ya kan kameramen. Tuh kan. Jadi kita bikin bakwan aja yang simpel-simpel ya. Sebelum ada yang beli, kita sempetin dulu bikin vlog ya guys ya. Kita kuru dulunya ini jagungnya. Tuh. Kita kupas dulu jagungnya pakai cengek, enak ini guys, panas-panas makan ya sama kopi, mantap tuh. Kita bikin ini bara-bara jagung ya, udah guys, udah beres. Kita iris-iris aja ya bumbunya di sini, karena nggak ada bawang merah ini kehabisan ningnya, dia teng koreh dia tadi. Nah kulkas teh ayah sudah ada lah, ada pakai bawang putih sama bawang daun aja ya guys ya. Bawang daunnya juga potong-potong aja, iris-iris juga. Nah, lalu masukin aja nih semuanya bumbunya. Oke, di sini si Neng pakai bumbu serbaguna yang udah ada bumbunya, bakwan ya. Di sini nggak di endorse, jadi dihalangan dulu lah. Jadi kalau misalkan yang mau endorse nih tepung ya, tepung terigu boleh nih, boleh merek apa aja guys di rumah ya. Karena ini kan udah ada rasanya ya, jadi gak usah ditambahin, paling ditambahin merica bubuk aja ya, karena si Neng pengen lebih mantap gitu pakai merica bubuk. Lalu kita tambahkan air ya, secukup sedikit-sedikit aja secukupnya ya, pokoknya kelihatan agak encer, tapi jangan terlalu encer banget, masih kurang kan, sedikit-sedikit masukinnya. Jadi harus sedang-sedang saja, jangan terlalu pulut juga. Eh kandol teuingnya munol teuing dikit lagi. Nah, udah segini nih guys, seencerannya tuh segini, jadi jangan terlalu encer, jangan terlalu pulen tuh alias mental ya, udah segini aja. Oke, cobain dulu ya. Udah ada rasanya, jadi nggak usah ditambahin lagi, kecuali kalau misalkan tepung terigu biasa baru kita harus pakai racikan garam bangsa apa kaldu ayam kayak gitu ya. Kita masukin aja dulu ke sini kameramen, tolong jauhin nggak dia nih. Kita tuangin minyaknya karena mau bikin bakwan harus agak banyak guys minyaknya ya. Masih disponsori dengan Katel Hidung Sini, tidak apa-apa ya guys ya, yang penting rasanya mantap ya kan. Nah guys, minyaknya udah panas, kita masukin aja ya balak-balak jagungnya nih, adonannya. Kita bikin yang agak tipis ya, karena biar crunchy itu enak mah. Teraripis guys tuh. Tapi tergantung selera, kalau mau dicetak juga boleh ya. Mudah-mudahan belum ada yang beli nih, karena masih nanggung ya. Guys, tuh lihat udah matang tuh, udah kecoklatan warnanya. Jadi kita tiriskan ya. Nih, kita masukin dulu biar minyaknya tukusnya. Nah, tanggal natek ya, guys. Bikin nah hiji-hiji kayak nyiapkeun mah ada tere gancangnya. Tuh, maksudnya hiji-hiji diadonin ya. Terus digoreng satu-satu. Akhirnya guys, dah beresnya terakhir ya ngagoreng. Tuh, udah asapnya kurang parwan lah. Di tanggal-tanggal teh wogah ngagorengan anak beres. Oke okay, guys. Ya.
This is it. Nih, bala-bala jagung ala si Neng, guys. Lili Gusti beda pisan tuh, guys. Sudah jadi. Yeay, akhirnya ya. Kayak tumbuhan belatu usianya ya. Alhamdulillah guysnya beres juga nih bikin bakwan jagung alis bala-bala jagung ala si Neng ngepet opisan pasti ya guys. Tuh lihat meni sama tungkil tadi dua teh ya, dua biji jagung sama satu saset ya kemasan itu terigu yang instan. Ah, kita makan dulu ah. Baca oe panas guys. Panas. Panas guys. Enak mah makan gorengan tuh panas-panas kayak gini guys. Eh Gusti, ada pisan enggak es? Enak. Mantap. Jagungnya jagung manis, jadi enak guys. Tuh, jadi ada manis, manis asin, mana gurih gitu. Enak. Ini bikinnya tuh gampang pisannya buat pemirsa guys-guys di rumah yang lagi nonton. Coba praktekin ya. Resep bakwan jagung ala si Neng simpel, gampil, cuman berapa menit? 15 menit aja jadi itu. Sama tunggil guys. Enak. Ini budgetnya gak nyampe 20 ribu guys. Jagung teh murah ya si Neng mah. Belinya 10 ribu dua. Terus bumbunya ya di dapur lah ya gampil, cuman beli tepung kemasannya aja sama minyak kemarin yang mahal deh ya itulah biasa gas di rumah hitung sendiri kurang lebih nggak lebih dari 20 ribu ya. Boleh coba resepnya ya. Enak banget ya pakai bumbu suuknya. Suuk yang bikin yang pernah bakwannya cuman bumbu suuk ya mantap. Tapi kalau misalkan nggak mau ribet ya pakai cengek aja, pedok pisan guys. Tapi di sini sih nggak ada cengek, ini aja juga udah mantep guys. Pakai sangu panas, enak ini juga guys. Yuk. Enak guys. Siapa nih guys di rumah yang mau jadi bintang tamu di si Neng ya. Bisa makan enak bareng sama si Neng, masak-masak bareng. Boleh komen-komen aja atau DM ya. Boleh lewat IG, boleh lewat YouTube, boleh ya di Antos. Sok atau karena romen juga ya. Yang mau sapa-sapa halo-halo boleh ya. Terus resep si Neng juga harus dipraktekin ya. Jangan disimpan-simpan-simpan aja tapi dipraktekin juga. Soalnya mantep guys, mau gagal ya. Pokoknya mah harus dicoba ya resep ala si Neng tuh. Lihat, renyah, crunchy, enak pokoknya mah gurihnya. Oke. Karena si Neng juga mau menikmati bakwan ini sambil nunggu pilih ada yang beli ya mie ayam. Jadi sampai di sini dulu si Neng ngevlognya. Tong hilap nih si Neng ngebela-belaan nih ya. Terdagang oge ngevlog demi kalian. Jadi support terus si Neng ya. Biar bikin konten terus dengan cara apa? Like, comment, subscribe ya dan komen. Pokoknya mah tong mah penting we itunya. Channel si Neng teh. Oke, sampai di sini ya. Si Neng mau menikmati dulu bakwan yang masih panas ini bisa keburu dingin. Yaudah semuanya guys, bye bye. Hayu nyarabet.